Assalamualaikum dan hai semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar lagi sains tahun 4, tajuk manusia di bawah subtopik rangsangan dan gerak balas. Jom kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Hadi. Objektif pembelajaran kita ialah berkaitan 2.3 manusia bergerak balas terhadap rangsangan. 2.3.1 menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. 2.3.2 menjelaskan dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. Dan 2.3.3 membuat inferensi tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan dan yang terakhir, yang keempat, memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Manusia bergerak balas terhadap perubahan keadaan persekitaran. Dan keadaan persekitaran kita boleh berubah-ubah. Maksudnya, sebagai manusia kita akan terkesan oleh sesuatu daripada persekitaran kita. Dan persekitaran kita boleh berubah-ubah pada bila-bila masa. Jadi perubahan yang berlaku di sekitar kita ini dipanggil rangsangan. Dan tindak balas ataupun tindakan selanjutnya oleh seseorang itu terhadap rangsangan disebut sebagai gerak balas. Contoh rangsangan melawan gerak balas. Mari kita lihat contoh di gambar rajah yang pertama ini. Tangan terangkat apabila tersentuh duri. Aduh, sakitnya, kata murid perempuan itu. Maksud di sini, tersentuh duri itu adalah rangsangan. Dan gerak balasnya ataupun tindak balas dari budak perempuan itu ialah tangannya terangkat. Jadi itu maksud rangsangan melawan gerak balas. Contoh yang kedua, budak perempuan itu terkejut apabila terdengar bunyi petir. Maksud di sini, bunyi petir itu adalah rangsangan dan dia terkejut. Itulah gerak balas bagi budak perempuan itu. Faham tak? Okey, jom kita lihat contoh yang lain. Kali ini kita gunakan contoh organ deria yang lengkap. Ingat lagi tak organ deria? Baik, yang pertama, gambar rajah ini menunjukkan Jimmy pada suatu hari. Apa yang dilakukan oleh Jimmy terhadap rangsangan yang diterima dan gerak balas ini? Yang pertama, pada waktu pagi, telinganya, iaitu organ deria telinganya telah menerima bunyi. Bunyi loceng, kring, itulah rangsangan. Apa gerak balasnya? Dia akan bangun dari tidur. Itulah gerak balasnya. Yang kedua, ketika Jimmy mandi, kulitnya, organ deria kulit akan menerima rasa sejuk. Kesejukan itulah rangsangan. Dan apa gerak balasnya? Dia akan merasa menggigil. Dia akan memeluk kedua belah tangannya, tanda dia sejuk. Yang ketiga, ketika hendak makan sarapan pagi, hidungnya akan menerima bau. Bau ayam goreng yang sedap. Sedapnya bau ayam goreng ini. Maka
Apa gerak balas dia? Dia akan berasa selera. Sedap dia nak makan. Yang keempat, ketika Jimmy hendak minum, lidahnya, organ deria lidah akan menerima rasa yang tawar. Tawarnya teh ini. Maka, gerak balas dia akan merasa kurang enak untuk meneruskan minumannya. Dan yang kelima, apabila Jimmy sudah sampai ke sekolah, matanya pula akan menerima cahaya atau kita panggil silau matahari. Dan apa gerak balasnya? Dia akan cuba melindungi matanya dengan tapak tangannya. Itulah gerak balasnya. Jelaskan, kesemua organ deria kita akan digunakan dan akan bergerak balas apabila menerima rangsangan. Contoh yang lain, situasi yang pertama. Budak perempuan ini terkejut. Terkejut saya, lajunya kereta itu. Moja pemandunya membunyikan horn, kata budak perempuan itu. Maka bunyi horn, pin pin, pin pin, itulah rangsangan. Dan apa yang dilakukan oleh budak perempuan itu ialah gerak balas. Dia terkejut dan dia bergerak ke tepi dengan segera. Yang kedua, situasi yang kedua, seorang budak lelaki menutup hidungnya. Kenapa hidungnya? Kerana dia telah menerima bau dari sekitarnya, iaitu bau asap yang busuk, asap kebakaran. Jadi apa gerak balasnya? Dia akan menyelamatkan diri dia lari dari kawasan itu dan menambah gerak balasnya dengan menelefon bomba. Dan situasi yang ketiga, pernah tak kamu melihat atau terdengar bunyi siren ambulans semasa mengikuti atau bersama-sama dengan mak ayah kamu di dalam kereta? Ya, apa yang mak ayah kita akan buat? Sepatutnya kita akan beri laluan. Alamak, kena beri laluan kepada ambulans ni. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Jadi, kita ataupun pemandu itu akan mendapat rangsangan daripada bunyi siren dan gerak balasnya ialah beredar ke tepi memberi laluan kepada ambulans. Nampak kan? Di mana rangsangan akan membuatkan sesuatu kita bergerak balas. Mudah saja. Tetapi gerak ada tabiat buruk yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Yang pertama, meminum arak. Arak ialah sejenis minuman beralkohol yang boleh menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Oleh sebab itu, gerak balas meminum arak akan menjadi lambat apabila menerima rangsangan kerana organ derianya terganggu. Yang kedua, gam. Gam ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan seseorang yang menghidunya akan berhayal dan ketagih. Maka bahan kimia yang terkandung dalam gam ini boleh menjejaskan fungsi organ deria dan otak seseorang penghidu gam. Oleh sebab itu, gerak balas dia akan menjadi lambat ketika menerima rangsangan. Kita kena elakkan kedua-dua tabiat buruk ini, meminum arak dan hisap gam. Dan yang ketiga, paling bahaya iaitu menyalahgunakan dadah. Ingat, dadah memang ada dalam ubat-ubatan kita, tetapi pada kadar yang sepatutnya untuk menyembuhkan atau merawat sakit kita. Jika kita salah gunakan, contoh ubat batuk atau pil ekstasi akan menyebabkan seseorang berhayal terlebih dan hingga tidak menyedarkan diri sehingga menyebabkan gerak balasnya akan terganggu. Contoh bawa kereta laju-laju, kemudian dia lambat untuk bergerak balas apabila dihorn ataupun dia bawa kereta, dia langgar orang. Baik, itu
Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam tajuk yang lain pula. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe ya jika channel TV ini bermanfaat kepada kamu. Ilmu dikongsi, manfaat dinikmati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.